Terus buat lelaki seorang perempuan tadi, buat pendidikan tadi, jangan ingat kita bagi nafkah ke orang perempuan tu nafkah zahir saja. Tapi termasuk nafkah batin sama. Tapi bila sebut nafkah batin, jangan ingat yang atas katil saja. Nafkah batin termasuklah juga memberikan ilmu didikan agama pada isteri. Itu juga nafkah batin. Jadi kalau orang lelaki tak mampu nak mengajar isteri, jangan pula kita halang isteri untuk pergi belajar agama. Nah, faham kan? Di situ ni, kadang-kadang kita sibuk. Orang tak tahu, sibuk pula. Bini orang ni ajar, bini sendiri tak sampai ajar. Contoh, macam penceramah kan? Di tempat-tempat masjid suam, bini orang pun ajar. Dan bini sendiri, sikit-sikit dia di rumah. Buat-buat kita, Allah. Contoh macam tu lah. Jadi kalau dia nak pergi kuliah agama, dia nak bila lah. Poin-poin-poin. Nanti abang hantar. Macam tu lah. Kemudian di penghujung lagu tu juga, sekian lama terpisah, akhirnya bertemu. Mengenang dosa, mengenang rindu. Dan ternyata cinta tu yang satu. Kau kekasih awal dan akhir. Kau kekasih batin dan zahir. Setelah ku sedari cintamu yang abadi, tak ku hairan, tak ku peduli. Walau bulan jatuh ke bumi dan hadir bidadari, tak ku mimpikan lagi. Kalau kita tengok ini sebenarnya merujuk kepada ayat 31 surah Ali Imran yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutilah aku, nasihat Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu, dan ingatlah Allah maha mengampun lagi maha mengasihi. Sebenarnya yang merujuk kepada mencintai Nabi merupakan satu cara media untuk kita meraih keampunan dan keredaan Allah. Atas sebab itu para sahabat dan salafus saleh belum beramal di jalannya, dan saja atas dasar cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga atas dasar mendapatkan keampunan dan rahmat Allah yang tidak terhingga. Inilah sebab mengapa umat Islam digelar sebaik-baik umat, bukan saja oleh Nabi Muhammad SAW, tapi Allah sendiri dalam Quran, berdasarkan firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 100, dan orang-orang yang terdahulu yang mula-mula berhijrah dan memberi bantuan kepada orang Muhajirin dan Ansar, dan orang-orang yang menurut jejak langkah mereka dengan kebaikan, Allah redha akan mereka dan mereka pula redha akan dia, serta dia menyediakan untuk mereka syurga-syurga yang mengalir di bawah dan beberapa sungai, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang besar. Sebaik-baik umat, Allah kata, wahai Muhammad, aku jadikan umatmu sebagai sebaik-baik umat. Tapi tanya balik, layak tak kita ni nak jadi sebaik-baik umat? Surau pun kan ceramah tertentu yang mengatakan. Subuh pun Allahu Akbar. Sampai bila-bila saja sayur, sumpah sebelah padi ya Zat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam mana lah orang nak semangat datang? Ya bila kita tengok, tak ada orang. Kadang-kadang bila buat imam mendahal itu dah tak ada orang pula. Yang sokong pula dah sampai ke luar, dia tinggal kecongin dia tengok siapa pun. Nikah kalau masuk mau aku jadi imam ni kan? Zulih ya? Contoh tapi sini tak, sini memang macam ni, subuh pun memang macam ni kan? Kalau orang tak tahu lah tu. Tapi ramai kan ramai orang kan. Saya tengok dekat pandangan, saya ingat semua koyan. Semua yang subuh macam semua ramai. Kali kita cuba azab subuh macam mana? Ya. Siapa datang subuh esok nasi lemak ayam. Subuh peha. Tu yang ayam tak cukup tu. Dah kudung rumah habis peha. Contoh kan. Lain sikit. Lusa pula ada orang puasa.
Anggo Australia. Subuh hebat. Siapa datang subuh mungkin kan? Nah, ya kita. Tak cair kalau subuh kita tengok tawaran-tawaran hebat bawa buat pada malam dan menjelang malam kayu itu. Kan dekat pasar Ramadan malam tu dia bertukar jadi pasar karat, dia bertukar jadi pasar lapak kan. Semangat-mangat yang apa itu? Pukul dadu ke situ, pakai congok kan. Sanggup dia sahur orang sebab nak pergi pasar. Contoh lah. Macam mana tak zaman yang orang sampai itu? Sebab dia mengajar apa yang ada kat dia. Cuba kita kejar lah, subuh. Kan Nabi sebut barang siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ini. Apakah dia? Pertamanya solat sunat dua rakaat sebelum subuh, dan yang kedua sedekah subuh. Sudah. Orang yang datang surau untuk solat subuh ada harapan dia akan solat sunat dua rakaat sebelum subuh. Dan dia juga ada harapan kalau dia bawa duit at least lah singgit. Dia bawa, dia letak ke dalam poti bosi ni. Buat tambik tapi poti bosi ni. Sebab takut orang tak nampak poti ni, dia tambik lah. Supaya tak mengayau poti tu. Kan? Jadi kita tinggal nak masuk duit ke dalam tu. Ya, ini macam mana? Bangun subuh pun subuh. Bukan subuh gajah ni. Subuh dinosaur. Dah kukuih lah, buat apa ni? 5 minit sebelum zuhur baru subuh menggilo. Tak lanjut imam sepuluh yang kudut ke tengah ini. Contoh kan? Nak bangun lampirnya kan? Jadi kita mentauhidkan Allah. Dan kita juga dengar macam manakah kasih sayang kita dengan Nabi itu dia boleh membantu. Dan Nabi sebut la ilmu ahadukum. Nah, dia kata apa? Tidak beriman salah seorang di antara kamu sebagaimana kamu tidak mengasihi aku, kan? Lebih daripada yang lain. Kemudian Umar beritahu, kan? Umar beritahu, wahai Muhammad, engkau lebih aku cintai dari segala-galanya kecuali cintaku pada diriku sendiri. Dia kata, aku sayang kau lebih daripada yang lain. Tapi taklah lebih daripada diriku, katanya tu. Maknanya dia sayang Nabi lebih daripada manusia lain, tapi taklah lebih daripada diri sendiri. Dia sayang diri dia lebih daripada Nabi. Maka Nabi menolak deklarasi cinta Nabi sahabat ni, kan, kepada Umar ni. Dia kata, tidak wahai Umar, sampai kau lebih mencintai aku daripada dirimu sendiri, barulah dianggap cintamu benar. Maka Umar jawab, demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai lebih daripada diriku sendiri. Maka baginda menjawab, sekarang barulah engkau dikatakan mencintai aku. Pelan. Sayang suami kerana Allah dan Rasul. Sayang kereta tu dan boleh kereta ni dan suka gambar kereta ni sebab apa? Sebab untuk bantu aku untuk pergi kuliah-kuliah, pergi kerja cari rezeki yang halal kerana Allah. Tetap kaitkan kerana Allah. Itu sepatutnya. Maka berusahalah kita mencintai Nabi SAW dengan cara mematabatkan segala sunnah baginda dan berusaha menjulang panji agama ke tahap yang lebih tinggi. Kan? Jadi mana kata hidupkan sunnah. Nabi pernah sebut, ta'libu auladikum bi salasati asya. Adabkanlah anak-anak kamu itu dengan 3 perkara. Apa dia? Pertama, bihubbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ajar anak-anak kita ni sayang Nabi. Ini adik-adik ni kan, kecil-kecil ni. Itu sebab pengurusi tadi dah kosan. Nak dengar, duduk elok-elok, dia diam. Jangan mokak-mokak. Faham? Mana yang belum sunat, sunat kan malam ni. Kalau banyak cerita kan. Contohlah. Kan? Mana yang harap dia dah sejuk kawan yang belum sunat. Nama dia sejuk kan. Tapi bagus. Sebenarnya inilah yang sepatutnya. Anak-anak muda kita ajak datang. Ha, tengok, bukan dia tak boleh duduk diam, boleh duduk diam lembab tak? Lok yang diam. Yang seorang tu diam betul, maknanya tidur. Tu diam tu, dia bukan tidur. Macam mana tu? Dia zikir. Kan? Dia bila dah dibiasakan,
Besok bila dia dewasa, dia dah tak rasa kekok di masjid ni semua. Itu sebenarnya. Ha. Ini dia berbansi, dia ajar. Eh, kau pergi surau, kenapa pula orang cakap? Ya, tak fikir. Dia fikir apa orang cakap. Peduli lah apa orang cakap. Nak poi-poi ya. Dan kita pula nampak orang tak pernah datang surau. Tiba-tiba datang. Ya, nak sindir dia. Kau pahal datang. Ya. Tiba-tiba nak datang, selama ni tak nak nampak muka kau. Kau mimpi apa? Ayat kan. Tak adalah saja tinyau-tinyau. Masa beli kau. Cakaplah lah elok. Suara tengok kau datang ke surau. Lain kali datang lagi. InsyaAllah, insyaAllah. Datang kau. Kita memang meraihkan orang yang datang. Datang. Malam ni kita ada jamaah nasi Arab. Ni ni saya dah macam-macam jam. Ni saya sebut ni. Tak tahu lah ada makan ke tidak. Agak menentu lah. Tak ada lah saja. Jadi, kalau kita tengok ada tak dibuat Allah'alaikum bisalah sati asyak. Pertama, bihubi Rasulullah SAW. Jadi, macam cara nak sayang Nabi? Macam nak ajar anak-anak ni sayang Nabi? Macam mana? Disebutkan, Nabi sebut yang pertamanya, faman ahabba syai'an akthara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu, akan selalu menyebut-nyebut. Macam tadi kan? Kau kekasih awal dan akhir. Itu jemaah. Tapi dia tak sebut sama. Tapi dengan kebanyakan penyanyi, dia sebut sama. Isabella, Isabella. Fiona. Oh, Fatimah. Fatimah. Siti Haida, suka utuh Siti Haida. Zalika, 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 Zalika. Suzana, Suzana. Apa lagi? Mira Edora. Apa lagi? Apa lagi? Amalina. Sayang, dah indah ke tak Melayu. Apa lagi? Mewah. Dulu ada lagi. Aduh kan nama. Ayuh kan. Aduh. Apa? Keringkanlah pipimu. Katan aku. Apa lagi? Lagu apa lagi? Samsul Debat tak ada? Mah tak ada. So, mana buku buat? Tapi apa? Faman ahabba syai'an aksara bi zikri. Barang siapa suka sesuatu, akan selalu menyebut. Jadi, sebutlah nama Nabi. Cara nak sebut nama Nabi? Amma ana. Kadang-kadang tu apa kita buat bagaimana ibu men tolong wanainya. Saya itu bila balik kampung saya, bila pergi rumah ada beberapa pun datuk saudara, nenek saudara tu, kau tolonglah tawarkan airnya. Saya cakap apa pun lah, baca lah, baca apa? Selawat kau, baca Fatihah kau, Cik Yasin tahu baca apa, dia suruh dan berapa mak nak perangai orang ni kan, dia tak yakin masalah tu. Beramal tapi tak yakin. Tapi mesti dia sebut selawat. Kadang-kadang kalau selawat tu Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allah siap-siap terangkit pun. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu dia tiup kan. Dah tiup cepat-cepat tu, takut terkeluar selawat tu. Agak macam tu lah. Lepas tu kan dia minum kan. Kebetulan kawan tu nak minta rondo damam macam-macam. Berkilo Panadol dia telan, dia tak mau. Daripada Panadol soluble
Panadol Activast Muscle, ya, Panadol Joint, sampailah kepada menstrual. Semua dia talam dekat jantan tu. Tak, dia mau ni lah. Tu yang dia bawa, suruh tawarkan air tu. Bila tawarkan air, kebetulan pula, nak biar nampak saja ke sikit. Nanti sebelum minum, kau selawat tu. Dia pun selawat minum. Elok dong, mam. Besok tu sama ramai bawa air mineral datang jumpa sama selebat. Sekarang soalan ni, percaya ke apa? Ke Allah Ta'ala, percaya ke air. Nah, saya kayak sama suruh batal. Itu yang ada orang sanggup minum air kaki orang tu. Ya jangan main-main. Dia cakap tu macam-macam poli-poli kan. Itu pertama. Sayangkan Nabi tu dengan selawat sebut nama Nabi banyak-banyak. Sebab apa? Nabi sebut inna awlan nasi biyawman kiamat aksahum alayya sholatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak selawat kepada aku.